Oke, hello guys. Hari ini saya mencoba untuk pergi ke Disneyland Indonesia. Salah satu yang baru direnovasi, saya mencoba pergi sini dan membuktikan apa kalian seru. Oke, langsung saja masuk ke dalamnya. Nah, terutama kita harus beli tiket dulu ya. Bisa beli dari online ataupun langsung cash. Menurut saya, bagusan Anda beli cash saja karena cash tidak antri. Oke, lanjut. Setelah kita beli tiket, kita diberikan minuman dan jas hujan. Oke, di sini penampakan di luarnya, di dalam yang baru mau masuk ya. Ini banyak sekali permainan dan makan, tempat makan juga begitu banyak. Pokoknya banyak sekali. Inilah adalah Hill Park Indonesia. Oke, ini kafe-kafenya. Kita jalan lagi, ini tempat untuk nangkap-nangkap tuyul. Oke, ini lempar-lempar batu. Oke, ini dia masih banyak ya, boleh dicoba lah jika mau, sangat sedap. Oke, kita masuk, saya pergi dengan anak-anak dan keluarga saya. Oke, di sini kita langsung menuju sini, banyak permainan juga ya, ada permainan kuda-kudaan dan di sini kita ada permainan perahu. Oke, inilah Jurassic Park. Siapa sih nggak tahu Jurassic Park? Pasti semuanya tahu. Oke, kita langsung datang di pagi hari supaya tidak antri dan foto-foto bisa lebih bebas ya. Oke, langsung saja kita turun. Ini dilihat penampakannya, inilah dinosaurus leher panjang, saya tidak tahu namanya. Itu adalah T-Rex. Ini dia bayi dinosaurus. Oke, kita sini kita berfoto-foto. Nah, ini dia dinosaurusnya bergerak ya, mantap sekali ya, pakai colokan listrik dia kayaknya. Oke, ini adalah T-Rexnya. Mana T-Rex? Ah, itu dia T-Rexnya, bergerak seperti nyata ya. Rekomen lah jika yang mau datang ke sini, bisa review dari dalam langsung ya supaya tahu. Oke, di sini wow, dinosaurus sangat besar. Kita masuk lagi ke dunia dinosaurus Jurassic Park. Lanjut, kebetulan sekali pada hari libur nasional ini, kereta yang untuk keliling ke dinosaurus parknya tidak jalan, sayang sekali. Aduh, mungkin di kesempatan hari ini, kesempatan lain saya akan mendapatkannya. Oke, ini banyak sekali yang datang. Padahal ini baru jam 9 sudah banyak yang datang. Wah, lihat badaknya berjalan. Wah, goyang. Anak saya begitu bahagia. Oke, lanjut kita ke dalamnya lagi. Ya, begitulah suasana Hill Park di dunia dinosaurus. Ya, lumayan lah, worth it juga lah. Tapi ya, untuk harganya lumayan mahal juga sih. Hehehehe. Oke, ini raksasa dinosaurusnya. Saya nggak tahu nama ya, pokoknya dinosaurus. Oke, kita jalan lagi lebih dalam ya, agak lama ya video ini ya, jangan bosan ya. Jika ingin melihat video dalamnya langsung semuanya, tidak perlu bosan-bosan supaya ente bisa lihat worth it atau enggak masuk ke sini. Oke, kita lanjut, kita keliling. Itu ada wahana kereta api yang sangat mengerikan, belum buka dia, nanti agak siangan dia baru buka. Oke, lanjut, kita berjalan-jalan terus dan berjalan-jalan, dan kita akhirnya balik lagi untuk bermain di permainan. Dan sampai berjalan ini banyak sekali, dan inilah kereta api yang bisa keliling di Dinoland ini. Cuma hari ini tidak jalan, sedih sekali guys. Oke, inilah barak yang lebih dekat. Saya rekam supaya lebih puas Anda menonton. Ini terbuat dari bahan lembek. Saya nggak tahu sih. Nah, kita langsung ke permainan pertama. Kita bermain kuda-kudaan. Oke, kita jalan. Ini banyak sekali ya. Ini perahu goyang ya. Oke, dan ini adalah bong-bong kah. Siapa sih yang nggak tahu bong-bong kah? Semua pasti ingin bermain. Oke, ini ada permainan anak putar kincir angin. Dan ini dia permainan helikopter anak. Sini juga banyak permainan anak-anak ya. Banyak ya, jangan takut. Ada 5, 6, 7, 8, 10. Enggak, 10 lah. 10 lah, 10 permainan untuk anak-anak. Cumanya enggak semua bisa dimainkan ya. Ada yang diukur tingginya ya, minimal 120 cm. Oke, di sini anak saya bermain yang bisa saja karena anak saya baru umur 2 tahun dan tidak cukup tinggi.
Oke, lanjut permainan anak yang kedua. Dia cuma bisa main mobil-mobilan seperti biasalah, biasalah anak-anak kecil. Oke, setelah ini kita akan permainan lain lagi, yaitu permainan kereta api keliling. Lihat saja sendiri begitu senangnya anak-anak ini bermain kereta api keliling tanpa henti, tanpa bosan, guys. Oke, sungguh ya. Kita lanjut ke kebun binatang. Di dalam ada kebun binatang sedikit ya, tidak banyak. Dia ada sapi, kerbau, kelinci, dan dia ada flying frog, tempat tantangan anak kecil dan dewasa bisa bermain ya. Oke, ini adalah kebun binatang rabbit. Itu adalah ayam jaguar sampai si jajabai.